Welcome to Pitpodium. So video dah ini kita nak buat kita punya nose cut ni. Apa itu nose cut? Nose cut ni bahagian depan ni. Sekarang ni lampu ni lampu petak. So kita nak masuk lampu bulat, kita masuk nose cut lampu bulat. Sebab barang tu memang kita nak run 100%. So hari ni kita buka nose cut ni. Macam mana buka nose cut? Nose cut ni nak buka, nampak? Dia kena ambil kira-kira dulu. Sebelum buat kita ambil kira-kira. Ah, dah dapat kira-kira berapa panjang, berapa lebar? Terus order stiker. Dekat sini nose cut ni kan nak buka. Kita tengok ni. Dekat sini ada spot-spot wedding dia. Abang-abang kereta mesti tahu kan. Macam aku mak repik tak tahu apa. Jadi hari ni kita tanya orang yang tahu. Ah, ni orang yang tahu. Bro. Gua punya nose cut, bro. Duduk belakang dia. Bro. Okay, bro. Okay. Gua punya nose cut, bro, nak cabut sekarang ni kan. Okay. Okay, apa beza dia kalau kita pakai nose cut ni dengan nose cut lampu bulat? Apa beza dia? Lampu dia lah beza ni petak dengan bulat . Ah, beza memang petak dan bulat. Dan apa beza dia? Kalau kita pakai yang ni, adakah kena tambah wasir? Ya, memang betul. Tekaan tu betul. Sebab benda ni sama macam kita custom AR80 nak masuk ke RZ. Banyak sangat. Kita pakai wasir, boost je nak kena potong. So, jom. Kita layan video untuk nose cut. Lampu petak convert ke lampu bulat. Apa bahan-bahan yang boleh guna? Bahan-bahan ni guna? Yes, bahan nak guna. Sekejap lagi aku tunjuk kat kau bahan nak guna. Aku tunjuk kat korang apa nak kena guna dan berapakah masa yang kita ambil. See you next. Sekejap lagi collect barang lu. Kali kau kata tadi nak pakai drill. Tapi pakai drill lambat katanya. Sebab arena pakai drill lambat. Ha ni. Pakai grinder. Grinder pakai dalam mata batu. Ni bahan-bahan yang guna. Ini bukan bahan zaman batu . Tapi ni bahan-bahan kita nak guna. Ada semua jenis pahat. Kau nak pahat tajam, pahat sumbing, pahat pisau. Semua jenis pahat ada hari ni. Kita bawa keluar semua. Sekejap lagi kita katok. Dan buka. Hang jaga. So, kita ambil satu lagi benda. Perkakas kita kena pakai. Spek mata. Spek mata kena ada. Kata dia spek mata, buta mata kalau kena. Kalau tak kena tak apa. Kalau kena, nanya. So, Bismillahirrahmanirrahim. Dekat sini aku tak tahu ada berapa ribet. Aku tak kira pun ribet tu berapa. Tapi, selagi mana kau nampak benda tu ada kesan wedding, kau canai. Ah, pomeng kabur gitu. So, kita ikut. Kita buat. Mana? Ni satu. Salah satu contoh. Ni, yang paling gampang nak cabut. Ni. Ni. Ni lah. Ni je. Dekat sini bukan nos. Dekat sini jadi dahi. Nama dia dahi. Dahi kat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi benda ni macam ni tu. Kau nampak dalam kamera ni dia macam ada punat. Nampak tak? Tak nampak ni? Nampak kot sikit-sikit. Nampak. Ya, ni macam ni. Macam ni. Sekepi sekarang ni aku dah canai dia. Jadi macam ni. Sekarang kita zap, zah sekali. Pakai hammer tengok dia tak pergi ke tak pergi. So sekarang ni korang duduk dan diam. Lain video time step ni. Selagi mana kamera ni ada, selagi tu lah SOP berjalan. Duduk situ, lain video time step. Dua-dua kiri dan kanan nose cut dah pun terbuka. Aku kira-kira tadi ada 18 ribet lebih kurang. Belah sini pakai grinder. Haa, ni mata grinder. Grinder ni nak kena besar daripada lubang tu. Sebab kita nak buang dia punya telinga keliling dia. Supaya kalau dia tembus, kita payah nak wedding balik. Macam ni nampak dia tembus. Haa, ni tembus ni. Tembus ni payah nak wedding nanti. Kita cuma nak macam ni je. Haa, pasal dua ni berbeza. Yang ni tembus. Yang ni dia ada lagi spot untuk kita wedding. Tinggal lagi kita ketuk-ketuk beri rata balik nanti. Ha, belah ni kita pakai grinder. Untuk belah kiri kita pakai grinder tadi. Ha, tak ada lubang sebab pakai grinder kan. Kita boleh tercacak sikit lah ni nanti. Nak sembuh-sembuh primer ke apa ke semula. Tengok kan dah kakak-kakak. Ha, tu proses repair. Repair lebih kurang. Asalkan benda tu berbentuk dan senang kita nak wedding balik mula nanti. Untuk kereta hitam tu, untuk kereta kanjiran bulat tu, yang tu kita kena pakai grinder. Kita kena pakai drill. Sebab kalau kita pakai grinder, benda tu melambat lah bagi aku. Kalau drill ni dia sekejap. Lagipun benda tu cantik. Dia tak ada sampai tembus. Pakai mata besar daripada
benda yang wedding, spot wedding tu. Kalau kau pakai kecil, benda tu berlubang nanti susah kerja kau. So, sambung untuk next, kereta kancil belalang tu pula, lampu bulat tu kita ambil nose cut dia. Sambung next. Edisi nose cut kita lah. Sebalang lampu petak, agi lampu bulat pula. Macam doktor kan? Bukan doktor. Macam kita gosip dia, dia tukar tolak makanan tu. Ni makanan kita ni. So makanan kita, kita cabut nose cut lampu bulat ni. Nak cabut dia kena berhati-hati sikit lah. Tak payah sama macam yang petak semalam. Sebab yang petak semalam tu kita main ikut dial ni. Grinder-grinder, tepuk-tepuk, rembas pakai tukul apa semua. Yang ni kita buat cun-cun sikit. Proses ni, Ju cakap sebalang kau kena cabut fender. Sebabnya kau nak kena acu kat sana. Nanti susah ingat ke apa. So, ikut je proses ni macam mana. Aku pun tak tahu. Ha? Ha, dia ada prosedur dia. Ikut je prosedur ni. Lain, tolong tak? Masuk Facebook. Ha. So, layan je lah video ni. Cabut nak sikit kereta ni. Ikutlah SOP yang ada. Hei. Ini. Kenapa? Nak sikit? Lama ya? Ni dia, nose cut tu. So ni kita akan pakai ni nampak. Bila barang nak pakai dia cantik lah. Jadi yang tak nak pakai kau tengok. Perbezaan antara dua. Dia punya benyai tu. Kan lah air tu. So ni sebelah lagi, tengah proses lagi nak buka. Pakai drill. Tebuk semua lubang yang dia spot-spot welding tu. Lepas tu umpil selu-selu. Begitu tu kiranya, sekarang kita acu kat kereta. Beginilah kira-kiranya nanti. Tapi ni belum confirm lagi. Sebab kita ubah fender, kita bonnet ni. Kali kita kena ubah fender, kena bonnet. Ni dah cantik, boboh dah elok. You okey tak okey, Mat? Lapar, sial. Tak payahlah engkau. Engkau nasi ayam kau dah pedih. Dua-dua nose cut dah tercabut. Kau tengok ni, yang ni bentuk dia sama je macam yang ni. Cuma beza dia dekat tapak lampu. Nampak? Ni tengah fitting. Ni cara dia nak fitting, kena ketuk, kena umpil, kena ketuk, kena umpil. Mesin welding dah standby. Tengok Ju semangat kita beri sokongan moral untuk Ju. Mat, kau tengok. Wajah kita dah berubah daripada petak ke bulat. Jadi ni belum full tapping lagi. Belum full tagging lagi untuk untuk wedding. Bonnet pun dah ngam. Bila tak enjin. Awak. Enjin pun kita sorok. Enjin sorok. Kalau kita buka je memang kita menang. Keseluruhan kita menang. Tapi alhamdulillah lah, nampak. Dekat sini kita ada dua skru je. Satu. Dua. Hanya ada dua skru. Sama lah kiri kanan. Jadi benda ni dah kukuh. Tinggal lagi kita tapping untuk dia punya frame tengah ni. Sebab nose cut tadi kita belum tagging full. Kita hanya tagging satu spot saja. Kita tengok. Dah cun-cun dah. Tengok tepi. Mana set tu kan? Maksudnya set tepi. Oh, dah cantik. Dia ni memang rapat. Sebab kita tak isi getah lagi. Lampu kiri kanan. Ni bumper ni kita wayang dulu. Boleh cabut pasang macam tu sebenarnya ni. Siap tagging sekarang. Kadang mana kita layan. Color engine B dulu. Aku dah tak sabar lah ni. Mana kategori sorok engine B, sorok ring, sorok benda. TT-800 juara. Engine sorok. Engine sorok. Tunggu sekejap lagi. Kita masuk next untuk progress. Engine B. Potong pelik ni untuk apa? Untuk tepik yang tempat kita potong tu. Ingat yang kat kerja manis tu. Okay, sekarang kita potong pelik ni. Ni punya mall. Lebih kurang lah kita buat kan. Percekak atas ni. Kita boleh wedding balik untuk tapak bateri. Tu potong tu. Jadi sambung video untuk wedding. Bismillahirrahmanirrahim. Benda ni yang aku maksudkan tadi nampak. Kita dah acu dia punya mall. Kau tengok mall aku itu. Itu confirm lah tu. Tak pakai dah tu. Sekarang ni kita dapat ukuran dia. Tapi agile ke sikit-sikit ke kanan atau bawah kita ajar semua.
Sekarang ni kita tinggal lagi nak wedding je. Wedding penuh. Wedding kasih TikTok-TikToknya. Ha? Apa? Macam tadi. Yang ni spot. Ni wedding spot. Yang ni kan aku kena wedding penuh. Wedding penuh? Macam mana? Ha, jap. Ni kepala tahu punya wedding penuh ni. Dapat. Lepas kita tepek plate ni, dah wedding dah canai. Ni jadi result yang ada. So, neck primer selapis. Lepas tu, kalau dah kering kan, tarik simen pula. So, engine bay tergantung. Masih lagi bahagian touch up. Sebab apa yang ni jadi tak jadi naik kanda? Sebab first kita buat nose cut, kedua terlupa nak tepek benda ni. So, check it out. Layan dalam video naik primer sekali lagi. Ni aku pakai primer, bukan epoxy primer. Aku cuma pakai primer black je. UDP. Okay. Layan je lah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday, guys. Happy birthday. Happy birthday. Moga kau tak bodoh macam sebelum-sebelum ni, bongok. Dah tua, dah gila tu, kau tahu tak? Kau dah tua, kau tahu tak? Ha? Terima kasih sebab ada kat hari-hari aku. Terima kasih sebab bersama aku, walaupun kau bodoh. Hari ni birthday share. So, kan? RM30 tetap jalan. So, proses dia untuk kereta ni, kita dah naik primer tadi, kita dah wedding semula. Nampak? Kita nak bubuh. Apa ni? Simen pula. Tak ada headline sikit untuk share. Yang mana kena share ni kenal lah. Oh, smart orang. Yo! Orang jengka, wakil jengka tengok badan sasa. Tapi silap baru ni motor jeng. Ini headline seketika. Ha. Eh, birthday kau sungguh ni? Seri lah? Apa? Birthday dia, cok? Oh. Eh, kau lihat lah. RM30 seorang. Kau lihat lah. Beli kek. Makan model kat aku ni RM30. Collect. Nama collect. Collect lah. Sikit-sikit orang. Okay. So kita ambil simen ni, tak ada deadline sikit, birthday share. Oh, partner juga tu. Kita nak simen. Lepas tu, untuk next, kita aku rasa video untuk engine bay ni naik colour tak mungkin ada hari ni lah. Sebab kita, nampak Yani pun sama geli juga lah nak buat engine bay dia. Dah sekian lama dah arena ni. Aku pun dah tak ada dah konten arena ni. Itu ada aku simpan. Tapi lama sangat agak. Handset pun sampai jahanah dah. So, kita kena buat baru lah. So, sambung naik untuk. Engine bay. Kita simen dulu. Simen ni macam mana? Ha, simen ni kalau ikutkan aku memang tak tahu nak guna simen fiber ni. Jadi kita tanya lah sikit pendapat orang lama main kereta dia. Tengok dengan kereta dia ni simen banyak sangat ni. Bang, kalau kita pakai simen fiber kan. Lepas tu kita nak campur simen biasa, simen Nissan tu. Boleh juga untuk berlebihkan isi. Berlebihkan isi. Maknanya campur sekali. Boleh, lebihkan isi. Tapi finishing tak kena pakai simen merah. Simen merah untuk kata kan? Okey, baik. Kalau macam tu, dengan sepatah kilatnya saya akan membuatkan kereta kancil saya tu simen fiber campur simen biasa. Ha, tu dia. So, here you go. Okey, kira-kiranya begitulah. Inilah bahan-bahan yang kita kena guna. Simen fiber, simen yako. Jadi ni campuran dia. Benda ni cakap, kalau campur dua, benda tu ada isi sikit. Tak ada, ada kosong kan. Benda ni cepat keras kau tu. Simen fiber ni dia cepat keras. Dan dia cepat. Nampak? Tu tak daya. Kita dah nak balik mandi. Okay, simen kena banyak. Cukup ni benda kita nak buat sikit je. Simen, banyak tu je aku ambil. Fiber. Ni semua kepada tahu. Simen yako. Simen fiber. Campur sekali. Sama kali juga aku pakai benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Zas. Buat jangan lambat. Nanti benda ni keras. Nanya. Zas sekali lagi. Kau jangan biarkan benda yang lebih ni lekat daripada sudu kau tu. Nanti benda jadi keras,
Lepas tu nanti menggelupur kau nak buang. Bibit kau cuci-cuci lebih-lebih kurang. Lepas tu terus boleh simpan. Jangan biarkan kat sini, nanti mam modal. Memandangkan kita tak boleh nak buat kala enjin B ni, nak naik kala tak boleh. So kita harap video kita dengan kita seal lah. Sebabkan kita tukar naskap baru. Tengok Aki buat, dia pakai benda tani. Aku pun tinggung sama. Bobor yang lasir ni. Sebabnya yang ni dia terbuka tu, dia ada renggang. Kan kita dah ketuk-ketuk tu. Elak lah sikit, kau bawa-bawa lah. Bawalah speknya. Tengok dalam TikTok. Dalam TikTok dia buat macam ni, tengok kat kilang-kilang. So kita pun tinggu macam kilang buat. Tak nak bagi masuk air pun ya ke? Ni kita dah bubur. Kenapa nama mana ni? Silikon. Kita dah isi silikon. Yang belah kiri belum isi. Kena kalau tengok belah kiri ni dia ada gi rongga-rongga dia. Kat sini ada rongga dia. Ni. Video ni minta maaf lah. Bercampur aduk. Semua serba-serbi aku buat, semua aku insert. Kali tak lepas, kita heret benda ni. Kita kira play import, play import. Sekarang ni play import kita tengah anggabar asuhkan dia punya kemahiran tau. Kiri kanan dah buat, belah bawah dah buat. Sekarang ni proses untuk belah kanan ni memang senang sikit. Belah kiri dia susah sikit sebab belah kiri dia banyak alun-alun. Belah kanan ni dia dulu. Oh, nak kenapa babi? Bodoh. Okay. Benda ni tak guna air lah. Kalau tengok kat kereta Aki, kalau tengok video dia, dia pakai sabun kan. Dia tarik pakai sabun. Jadi kereta ni tak payahlah. Kita nak tengok urat tu orang kampung. Laki ni kalau dia berurat, dia nampak goh sikit. Kereta ni laki pakai nampak berurat. Alnatan ni. Ini barang urat ni bisik. Teras. Tadi kita dah seal. Sekarang ni kita sodok pakai teras pula. Sebab bawah ni memang dia terjejah dengan air. Tahun 93 macam. Kita production dulu. Sementara kereta ni kita nak restore kan. Kita buat tu. Barang pun dah ada. Aku tak tahu bancur macam mana. Tapi dia pakai petrol, aku pun pakai petrol lah. Pakai antirah ni. Tak ada. Dia kena pekat ni. Yang saya ni tu, dia kena pekat. Saya ni, dia jadi nampak lagi tau. Buat pekat-pekat betul. Banyak lah kena pakai. Banyak sangat petrol tu isi je. Lepas tu, buang pulak. Tak payah, isi banyak. Pakai, jadi tak ada ratio mana ni. Pekat. Pekat. Dah macam gerih lah benda ni. Kau tengok ni. Macam gerih, Cang. Memang benda ni dia likat lah. Memang likat betul. Aku pun... Biasa kalau orang kampung kalau antirah lori ni 200 ke 300. Tak tahu buat kerja dia macam ni. Mungkin dia orang pakai sembur, aku pakai manual, aku pakai brush je. Nak benda tu biar tebal. Antirah ni kerja dia untuk elak daripada chassis berkarat. Kalau salah betulkan. Action. Okey. Sekarang ni inilah gaya dia. Select. Antirah. Kita pakai select eh. Kalau tengok dalam orang buat, dia pakainya apa ni? Spray. Tapi tak. Kita pakai select je. Sebab apa? Sebabnya orang yang mula-mula pakai benda ni, dia pakai benda ni. Dia pakai brush. Kalau dia pakainya spray. Fik, hati-hati sikit kat situ. Kat lubang. Nanti dia tak keluar kat sana banyak. Yelah, kan nak gosok lagi. Kan nak gosok. Aku gosok di payu. Jiruk. Dia melekat. Dia melekat je. Aja hati. Kau tengok eh. Dekat mana tempat saya tegur dia? Dekat lubang-lubang. Dekat lubang ni kalau kau over sangat, benda ni masuk kat dalam. Nampak? Dia dah masuk dalam. Dia dah mula meleleh. Tu pening. Tu tak nak. Dia patah pula sikit ni. Kena pula atas. Atas si pula. Atas boy ke? Tak nak kena kikir dulu. Salah tu minyak. Kalau sembur dia tarik. Okay, settle. Benda simple je, nampak? Secolik je. Okay. Kerja kita buat benda ni lebih kurang lah aku rasa. Sebab aku tak member aku semalam, dekat-dekat lah, hampir-hampir 7 jam. Duk bala ke menata ni. Sampai overuse? Sebab biasalah permulaan tu dia tak kita bancuh lagi. Biasalah tak pandang bancuh. Macam ni pun kita buat kepada tahu je bancuh. Tak adalah pekat sangat, tak ada cari sangat. Aku tak tahu ratio dia berapa. Tapi kau tengok benda ni jadi pekat macam ni. Kayaknya pekat juga lah. Aku campur petrol je. Next. Kiri kanan dah settle. Ni Rizak dia. Tak ada tempat sangat, tak ada tempat sangat. Ngam. So video dia hari ni. Cukup sampai sini. Sambung lagi besok lah. Badan pun dah benyana ni. Tak larat sangat lah.
Tengok member dah menggeliat-menggeliat kan. Mati-mati lampu lah sayang ah tu. See you besok. Kita besok kita pasal kat AMD. Wah, hari esok kita naik color. Hari ni cerita dia bercampur aduk. Yang mana pintas, yang tu kita beduk. So, you next. Untuk next content, bergerak dulu. Ciao.